Sarimin, musuh bebuyut aja, namanya Po Yanti. Bu Mimin. Murid ibu nih yang bandel-bandel. Kenapa kemarin gak pada masuk? Heh, ibu nanya, kenapa kalian diem aja? Farel, kamu kenapa? Seragam saya basah, Bu. Emang gak ada seragam yang lain? Dipinjam adik saya, Bu. Alasan aja kamu. Kamu kenapa, Kenji? Anu, Bu, tas saya hilang. Hilang di mana? Di begal. Hah? Di begal? Kamu gak apa-apa? Di begal di jemuran, Bu. Ada-ada aja kamu. Jidan, kamu kenapa? Kenapa kamu nunduk-nunduk sedih? Iya, ibu saya sakit. Hah? Sakit apa ibu kamu? Sakit kepala, Bu. Karena lihat saya gak sekolah, Bu. Kamu kenapa, Res? Kemarin gak masuk juga. Kesiangan, Bu. Kok bisa kesiangan? Bapak sama ibu saya berantem, Bu. Bapak sama ibu kamu yang berantem? Kenapa kamu yang gak sekolah? Soalnya saya nungguin sepatu, Bu. Emang sepatu kamu dipakai bapak kamu? Sepatunya buat lempar-lemparan bapak sama ibu. Pusing ibu ngurus kalian. Udah sana pada masuk, ibu jadi stres. Woi, mau kemana lu? Mau ke mall, mau belanja. Gaya bener. Tunggu bulan depan aja, banyak diskonan. Ntar belanjanya bareng gue. Sorry ya, belanja diskonan, emang elu. Ih, gue mah kalau belanja pas naik harga. Lagu lu Yanti, songong. Gue sama lo emang beda kelas. Maaf nih ya, ngobrol sama lo, gue bisa tercemar. Udah. Muka gila nu si Yanti. Woi, kenapa lu? Kalau ada yang nyari gue, bilang gak ada. Emang kenapa? Dia mau nagih utang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kok baru pulang? Pulang tarawih itu langsung pulang, jangan main. Asep gak main kok, Pak. Terus kenapa jam segini baru sampai rumah? Soalnya tadi ada anak yang sendalnya hilang, Pak. Terus dia nangis-nangis. Soalnya sendalnya masih baru, Pak. Mana bagus lagi. Terus kamu bantuin nyari sendalnya? Enggak, Pak. Asep cuma liatin aja. Lama-lama jadi kasihan. Terus sendalnya ketemu? Ketemu, Pak. Di mana? Asep balikin, Pak. Bagus ya, pagi-pagi udah nyolong mangga gue. Dasar mental kriminal. Izin dulu, kek. Lo kan pelit, makanya gue colong. Udah maling, bilang gue pelit. Mau gue laporin lo.
Ya ilah, maling mangga 3 biji lo mau laporin. Biarin aja biar lo kapok. Nelfon siapa lo? Nelfon laki lo biar tahu bininya maling. Bang, kita ketahuan. Min, mumpung lagi bulan puasa, gue mau terus terang sama lo. Gue mau minta maaf. Iya Yanti, gak apa-apa. Santai aja sih. Jadi gini, waktu lo ngegosok, gue yang matiin lampu. Hah? Mati lampu? Terus yang ketok-ketok pintu, waktu lo tidur siang, itu juga gue. Maafin gue ya. Iya Yanti, gue maafin deh lo. Gue juga mau minta maaf sama lo. Gue mau terus terang. Terus terang apaan? Jangan marah ya. Jadi sebenarnya kalau malam minggu laki lo tuh gak ganggu ronda, tapi nginep di rumah gue. Kurang ajar lo. Ya Allah, temangga manggel-manggel banget. Enak kali ya dirujak sekarang. Empok, dari mana? Baru beli kolek gue buat buka puasa. Ngapain lu dibawa pun mangga? Mau nyuri ya? Jangan ngomong sembarangan lo. Gue lagi puasa nih. Terus lo ngapain di sini? Lagi neduh, sambil nunggu tukang cendol lewat. Kalau mau cendol, di blok S no ada bazar. Kalau gue maunya di sini, sampai lebaran monyet kagak bakal datang tuh tukang cendol. Sok tahu lo. Emang begitu. Ya udah, lo pasti mau nyolong mangga. Dasar lo puasa-puasa mau nyolong mangga, we. Mau kemana nyonya? Cetar banget. Biasa mau arisan ibu-ibu sosialita. Gimana menurut lo? Cetar membahana badai laut selatan. Bisa aja lo. Jaga rumah lo. Ibu mau arisan di Bekasi. Hah? Ke Bekasi? Bekasi panas nyonya. Kirain mau ke luar negeri. Ntar mandi keringet lo. Ye, lo mana ngerti soal fashion? 7 kali 7, 49. Setuju gak setuju, yang penting penampilan. Ya, tapi kalau ke Bekasi dandanannya kayak begini mah, kayak orang gila nyonya. Ngomong apa lo? Maaf nyonya, keceplosan. Berani lo ngatain saya orang gila? Maaf nyonya. Awas lo. Dasar orang stres. Nyonya udah pulang? Kok bajunya kagak dipake? Pakai nanya, panas tau. Minggir, mau mandi gua. Dasar orang stres. Mimin,
Sarimin, musuh bebuyutannya namanya Po Yanti.